Berikut ini cara untuk menampilkan watermark di kamera Samsung. Jadi untuk Samsung, kalau ingin menampilkan watermarknya langsung saja berikut, buka kamera bawaannya yang ini. Kemudian cari yang namanya pengaturan. Pengaturan kamera Samsung ada di sudut kiri atas yang icon gear itu. Kalian pilih. Kemudian di sini pastikan kalian itu dalam mode yang namanya mode foto. Karena ada sebagian Samsung kalau kita di mode video ini tidak muncul. Jadi pastikan dalam mode foto, kemudian pilih icon gear. Nah, yang ini ada namanya tanda air. Kalian pilih. Seperti itu. Kemudian untuk custom bisa pilih bagian tanda air ini. Nah, pada bagian ini bisa kalian custom dengan kata-kata kalian sendiri. Kemudian baru kalian kembali untuk menyimpan. Jadi seperti itu. Itu saja, silakan kalian coba sendiri.